teman-teman yang punya akun WeWealth, nggak nyangka hanya dengan menonton video, mengajak teman, teman pun hanya maksimum 30 cukup ya, nggak perlu lebih-lebih. Ternyata ketika sudah sampai lebih dari 200 US dollar, kita bisa menariknya. Padahal ketika kita join tidak ada bayar sedikit pun, nggak top up, nggak deposit, nggak apapun, kita benar-benar 100% gratis. Tapi ketika sudah mencapai syarat dua itu, kita bisa menariknya. Teman-teman yang belum punya referral atau belum mencukupi 30, segera fight untuk dapat 30 sehingga bisa mencairkan. Ayo kita tonton bagaimana saya mencairkan saldo saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel yang Anda tunggu-tunggu. Teman-teman, apa kabar siang ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Habis istirahat atau masih pada istirahat sekarang ya. Habis sholat zuhur saya, dan ini saya temukan di akun WeWealth saya. WeWealth itu adalah sebuah aplikasi di mana kita hanya boleh memiliki satu akun dan kita hanya bertugas untuk nonton konten-konten di dalamnya, yang di share di dalamnya, dan kita akan mendapatkan US dollar. Tidak bayar, tidak top up, pokoknya gratis 100%. Dan penghasilannya cukup besar karena satu video ada yang 10 dolar, ada yang 19 dolar, ada yang 17, ada yang 13, ada yang 2 dolar, ada yang 3 dolar, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, macam-macam. Tergantung panjang pendeknya video. Dan kadang-kadang yang video panjang saya mau tidur baru saya setel. Yang pendek-pendek ya sambil saya tonton, tapi yang panjang tinggal tidur. Oke, teman-teman, ya, ada juga video panjang tapi bagus ya saya tonton. Saya alhamdulillah setelah sholat zuhur tadi saya menemukan di akun saya sudah ada 31 referral. Saya baru mencari referral tadi malam habis menjelang sholat maghrib, saya posting sebuah konten video dan alhamdulillah siang ini sudah 31 orang. Dan otomatis sudah 31 orang ya, secara otomatis sudah di atas 200 US dollar. Jadi ada dua syarat teman-teman untuk pencairan. Yang pertama, saldo harus minimal 200 US dollar untuk pencairan pertama. Kalau pencairan selanjutnya terserah. Kemudian syarat yang kedua adalah mempunyai minimal 30 orang referral langsung ya. Bukan referralnya referral kita, referral langsung 30 orang. Nah, kalau sudah punya 30 orang itu sudah otomatis di atas 200 US dollar karena satu orangnya itu klik saja, ngeklik saja itu langsung kita dapat 2 dolar. Kalau habis ngeklik nggak langsung daftar, ya dapat 2 dolar saja. Tapi kalau habis ngeklik lalu daftar, kita dapat tambah 10, artinya satu orang yang mendaftar kita mendapatkan 12 US dollar. Kali 30 berapa? Padahal ketika daftar sudah 25 langsung kita dapat. Satu video sebanyak itu. Jadi hari ini saya sudah mendapatkan 598 US dollar, tapi yang bisa saya cairkan hanya 588, yang 10 dolar harus ditinggal. Gimana cara pencairannya? Nah, ini teman-teman, kita buka profil. Kalau sudah kita buka profil, maka klik sebelah kanan atas itu ada avatar dan gear. Itu diklik, lalu ada tiga yang keluar. Apa? Pengaturan akun, kas keluar, dan mendukung. Nah, ini harus teman-teman baca, jangan sampai nggak baca. Oke, kita nggak usah baca, tapi kita langsung ke kas keluar ya. Klik kas keluar. Sebenarnya di bawah profil itu ada juga tombol kas keluar hijau. Cuma saya ingin memberitahu teman-teman bahwa sebelah kanan atas juga bisa diklik ya, tidak hanya sebelah kiri atas, menunya ada dua. Ya, oke, kemudian kita langsung diarahkan kepada halaman ini, jalan menuju tunai pertama. Dan ini untuk mencegah cheating dan spam, Anda harus memenuhi persyaratan berikut untuk cash out pertama. Yang pertama adalah tadi yang sudah saya sebutkan, minimal 200, dan yang kedua adalah minimal 30 orang, dan saya sudah 31 orang. Oke, untuk mencairkan kita harus pertama-tama klik
metode pembayaran. Metode pembayarannya harus diklik dulu. Yang warna orange, dia kita klik, lalu akan muncul pengaturan profil dan lain sebagainya. Nggak usah ya, pengaturan profil kan sudah, keamanan juga sudah. Tetapkan metode pembayaran, diklik pilih metodenya. Metode di sini ada OVO, ada GoPay, ada Mandiri, ada Dana, ada PayPal, ada Cash App, ada Bitcoin, ada bank card. Bank card itu adalah rekening bank. Saya memilih GoPay, teman-teman ya. Saya memilih GoPay, kemudian diklik oke, okay. Kemudian rincian pembayaran diisi nomor GoPay-nya. Kalau sudah, oke, okay, kita sudah, maka tinggal klik kas keluar yang ada di bawah warna orange, yaitu warna hijau, tombol warna hijau. Setelah diklik, nah muncullah halaman ini, teman-teman. Selamat, Anda telah berhasil mengirimkan permintaan penarikan. Nah, ya. Dua kali pembayaran Anda. Ini Anda mesti baca ini supaya paham. Tahan pembayaran Anda di sistem kami selama 14 hari lagi. Klik tombol di bawah dan Anda akan dialihkan ke Net28. Dan pembayaran ini akan ditingkatkan ke 1176 US dollar, yaitu 588 kali 2. Semua pembayaran Anda yang lain juga akan dua kali. Nah, kita baca dulu yang ke bawah ya, di scroll ke bawah. ID pembayaran 07 dan seterusnya, menunggu persetujuan ya, menunggu persetujuan. Tadi kan dikatakan 14 hari kan, pembayaran untuk Anies Mithan untuk saya. Tanggal permintaan 25 Juli 2022, tanggal yang dijadwalkan 8 Agustus 2022. Jadwalnya adalah net 14, karena saya baru klik sekali ya. Habis ini kita akan kerjakan untuk pembayaran yang kedua. Diklik, bukan pembayaran kedua, maksudnya dua kali pembayaran. Diklik dua kali pembayaran saya, muncul. Selamat, Anda telah memperbaharui jadwal pembayaran Anda. Pembayaran Anda sekarang dua kali lipat. Dua kali pembayaran diaktifkan karena Anda telah mengubah ke net 28 yang tadinya dari net 14 ya. Kalau kita klik pertama tadi net 14, sekarang setelah diklik dua kali pindah ke net 28. Semua pembayaran tertunda Anda di masa mendatang hingga tanggal pembayaran pertama Anda akan menjadi dua kali lipat. Nah, jadi kalau kita lihat detailnya, yang tadinya net 14 sekarang net 28 ya, teman-teman ya. Oke, ini aja teman-teman, kita sudah melakukan tutorial penarikan dan mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Tapi ingat teman-teman, sebelum Anda menarik ya, baca-baca dulu yang lain semua. Karena ada aturan-aturan yang lain. Saya akan membuat konten yang lain khusus tentang itu, tapi teman-teman bisa membuka sendiri tentang apa itu dukungan, mendukung ya. Mendukung itu isinya adalah banyak aturan yang perlu teman-teman ketahui. Salah satunya, Anda atau saya atau siapa saja yang memiliki akun di sini, di WeWealth ini, hanya boleh mempunyai satu akun yang dikoneksikan ke satu rekening bank atau e-wallet kita. Nggak bisa punya dua. Kita tidak diperbolehkan punya dua. Kalau terjadi ada seseorang yang menduakan, akan dihapus akunnya oleh sistem. Baik, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bagi Anda-Anda yang belum mencapai 30, segera capai 30 referral. Ketika 30 referral, otomatis Anda juga perlu menonton video ya. Tonton video sehingga memastikan bahwa setelah mempunyai 30 referral, Anda punya lebih dari 200 US dollar. Tapi kalaupun tidak nonton, sebenarnya 30 kali 12 itu sudah lebih dari 200 US dollar. Oke, okay, teman-teman, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Selamat siang, tetap semangat.